Sapa Nusantara, kali ini saya sedang berada di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Ya, Umbul Ponggok merupakan salah satu destinasi wisata terkenal dan menjadi favorit bagi para pengunjung. Kenapa? Karena di sini para pengunjung bisa berinteraksi langsung dan juga snorkeling bareng ikan-ikan yang menggemaskan. Selain itu, kondisi air yang jernih karena memang bersumber dari mata air alami, ini menambah daya tarik bagi para pengunjung. Tidak hanya Umbul Ponggok saja, namun masih banyak lagi destinasi wisata di Jawa Tengah yang wajib Anda kunjungi pada saat libur Lebaran kali ini. Nah, seperti apa? Penasaran apa saja destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah? Terus ikuti perjalanan kami di Sapa Nusantara, kesiapan destinasi wisata Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa ini memiliki banyak potensi wisata unggulan yang menarik minat wisatawan untuk datang. Seperti pesona keagungan Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di dunia. Sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu ada juga kawasan Kota Lama Semarang yang terletak di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan landscape mirip kota di Eropa dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda, menjadikan Kota Lama sering dijuluki sebagai Little Netherlands. Dan salah satu yang banyak diminati adalah Umbul Ponggok. Tempat wisata yang berada di Klaten ini merupakan mata air yang terus mengalirkan air sehingga kolam Umbul Ponggok tampak jernih. Pada dasar kolam terdapat ikan dan batu-batuan, sehingga kolam Umbul Ponggok sering digunakan sebagai lokasi foto di bawah air. Dan tentunya masih banyak lagi tempat-tempat wisata di Jawa Tengah yang menarik dan mempesona. Lalu bagaimana kesiapan tempat-tempat wisata di Jawa Tengah menyambut pengunjung di musim libur Lebaran ini? Selengkapnya akan kami bahas dalam Sapa Nusantara. Pemirsa Sapa Nusantara, kali ini saya sedang berada di kediaman PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana. Dan kita akan tanyakan secara langsung bagaimana kesiapan Jawa Tengah dalam menyambut para pemudik dan juga pengunjung yang nantinya akan memadati tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Nana Sujana. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Cukup lumayan padat ini ya Pak ya, menjelang Lebaran ya Pak ya. Betul ya, menjelang Lebaran memang beberapa kegiatan kami lakukan dalam rangka persiapan-persiapan terkait dengan apa pelaksanaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, kita terus melakukan apa koordinasi-koordinasi ya tentang persiapan-persiapan menyambut biasanya untuk apa arus mudik ya ke Jawa Tengah gitu. Ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri ini seberapa siap sih Pak dalam menerima para pemudik yang nantinya akan datang ke wilayah Jawa Tengah maupun yang melintasi, karena banyak dari mereka pastinya juga nanti akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Iya. Baik ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah gitu. Ya, terkait dengan ini tadi ya, apa persiapan-persiapan ya. Ya. Tentunya kami ya memang ini suatu kegiatan yang rutin yang setiap tahun kita lakukan dalam rangka apa menerima pun menyambut para pemudik ya di Jawa Tengah. Jadi beberapa langkah yang sudah kami lakukan di Jawa Tengah adalah
lakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti dengan TNI, kemudian Polri, kemudian juga dari Kejaksaan, kemudian Pertamina, kemudian dari PLN, juga bersama-sama Bulog dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat. Yeah. Ini terkait dengan masalah kesiapan kita dalam rangka menerima para pemudik gitu. Dalam hal ini ya beberapa persiapan yang tentunya adalah yang pertama adalah kita persiapan untuk jalur mudik ya. Oke. Okay. Biasanya dari Jakarta ke Jawa Tengah ataupun dari Surabaya ke Jawa Tengah. Ini kami persiapan betul. Ya, yang dalam hal ini memang yang fungsi yang dikedepankan adalah dari Polri bersama-sama tentunya dengan dari Dinas Perhubungan, kemudian juga ada dari instansi lain. Jadi kita harus mampu menempatkan pos-pos juga, pos-pos sampai pengamanan, pos lebaran. Dan hal ini kita juga ada pos terpadu yang sudah kita siapkan di Semarang, khususnya di Dinas Perhubungan, tetapi ada juga nanti di Polda itu. Dan juga ada petugas operasional lapangan yang akan memandu dan juga mengawal pelaksanaan mudik lebaran. Berarti melibatkan semua stakeholder Jawa Tengah, mulai dari kesiapan jalurnya, kemudian juga BBM, sampai dengan makanan maupun penginapan nantinya juga sudah disiapkan ya Pak ya? Baik, Pak, di Jawa Tengah ini sendiri kan memiliki potensi daya tarik wisata yang luar biasa. Bagaimana tanggapan Pak Nana? Oh iya, tadi saya lupa juga mengucapkan bagi para pemudik ya, kami mengucapkan selamat datang gitu ya. Selamat pulang kampung ke Jawa Tengah yang mungkin selama ini sudah mereka rindukan. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan juga kita harapkan bahwa kesempatan itu juga kita harapkan untuk berwisata lah gitu. Pemudik adalah wisatawan kan itu bagi kami. Dan dalam hal tempat wisata. Jadi Jawa Tengah ini kaya dengan lokasi wisata. Objek wisata di Jawa Tengah ini cukup banyak dan beragam. Ya, wisata alam atau wisata budaya. Dan ini sangat layak untuk dikunjungi. Jadi kami contohkan yang sudah pasti kan misalnya Candi Borobudur. Kemudian kita Candi Borobudur di Magelang, kemudian Kota Lama di Semarang, ini semakin menarik juga. Kemudian kita juga ada wisata Guci di Tegal, kemudian Batu Raden ya. Batu Raden di Purwokerto, kemudian Ambarawa juga terus ke Berbenah ya, di Ambarawa nih di Salatiga, kemudian ada satu lokasi juga yang Masjid Syekh Zayed yang memang saat ini menjadi fenomenal ya, karena memang pengunjungnya cukup banyak. Banyak sekali ya Pak ya. Solo ya, di Surakarta itu. Itu beberapa yang dan satu lagi wisata ini sebenarnya kepulauan di Karimun Jawa itu. Karimun Jawa ini sangat menarik. Karena ini pulau sendiri dan ya di sana dengan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Itu beberapa yang memang sangat layak untuk dikunjungi dan ya khususnya bagi para pemudik kami harapkan ya sekarang sudah banyak pembenahan ya yang kita benahi dan saya akan lebih menarik. Banyak pembenahan yang dilakukan Jawa Tengah agar pengunjung ini nantinya juga akan nyaman ketika berwisata di Jawa Tengah gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Ada pesan atau himbauan bagi para pelaku usaha ataupun pelaku wisata yang nantinya akan menerima kedatangan para pemudik maupun pengunjung yang datang ke tempat-tempat wisata tersebut Pak? Iya, jadi himbauan kami ya, jadi memang saya rasa ini manfaatkan apalagi saat ini waktu berlibur ya bagi para pemudik di Jawa Tengah.
Ya, himbauan kami tentunya ya sebelum berangkat ke lokasi wisata, persiapkan diri dan keluarga tentunya ya. Tentunya dalam kondisi sehat kan itu kan. Yang kedua, ya kendaraan yang dipakai pun memang harus betul-betul dicek. Mm-hmm. Kan tetap, apalagi saat ini masih ada musim penghujan. Yeah. Kalau disampaikan oleh BMKG itu masih memasuki musim pancaroba itu. Jadi memang ada beberapa ya informasinya sampai di akhir bulan April itu. Kemudian yang ketiga, ya tentunya kami pun mengharapkan kepada para pemudik ataupun wisatawan ini manfaatkan teknologi ya yang ada untuk apa melihat mana yang kira-kira menarik beberapa yeah. Lokasi wisata yang ada di Jawa Tengah ini, dan tentunya ya kami sudah koordinasikan dan kami sudah mungkin kami yakinkan kepada para wisatawan bahwa untuk para pelaku usaha usaha wisata ini mereka sudah siap melayani para wisatawan ya, tentunya juga dengan memenuhi standar pelayanan yang sudah ada. Yeah. Ya kita harapkan di sana memang betul-betul akan memberikan pelayanan dengan baik, kemudian merasa nyaman gitu ya, dan tentunya aman gitu, dan mereka akan mengelola dan sudah mengelola ini lokasi tersebut dengan pelayanan standar. Gitu. Nah, jadi pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah ini sudah siap menyambut kedatangan Anda bagi para pemudik maupun pengunjung yang akan berwisata di Jawa Tengah. Begitu ya Pak Nana ya? Iya. Baik, okay. Terima kasih Pak Nana. Semoga informasi yang didapatkan kita berbincang-bincang pada pagi hari ini dapat menambah informasi bagi para pemudik maupun pengunjung yang nantinya akan datang ke Jawa Tengah. Untuk jangan ragu untuk datang ke Jawa Tengah karena kita sudah siap untuk menyambut Anda. Iya. Selamat berlibur. Mudik asik sambil piknik di Jawa Tengah. Mudik asik sambil piknik. Iya, terima kasih, Bapak. Ya pemirsa Sapa Nusantara, tidak terasa bulan Ramadan sebentar lagi akan usai. Tentunya momen ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk melakukan mudik yang memang sudah menjadi budaya dari kita sebelum memasuki Lebaran. Dan tentunya tidak hanya melepas rindu, namun juga para pemudik ini akan mengunjungi destinasi wisata yang ada di kampung halaman dan juga jalur-jalur yang akan dilewati tentunya. Dan salah satunya ini adalah Jawa Tengah yang memiliki banyak destinasi wisata yang juga ini menjadi favorit dari warga Jabodetabek. Dan dengan tema bertajuk mudik asik sambil piknik, tentunya ini akan menambah warna dari momen mudik tahun ini. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Disporapar Jawa Tengah. Kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Kepala Dinas Disporapar Jawa Tengah, Bapak Agung Haryadi. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Febriana. Pak, mungkin ini tidak hanya saya nih yang penasaran, tapi juga para pemirsa Sapa Nusantara. Sejauh apa ini Pak persiapan dari Jawa Tengah untuk mempersiapkan atau menyambut para pemudik yang nantinya ini akan berwisata di Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mbak Febriana dan pemirsa di Nusantara yang kami hormati. Tentu momentum Lebaran Idul Fitri ini sesuatu yang memang sudah rutin ya, setiap tahun ada dan itu terjadi. Jadi momentum liburan tidak hanya libur
Hari Raya Idul Fitri, ada juga Natal Tahun Baru, juga liburan anak-anak sekolah. Itu adalah momentum besar kita yang mendapatkan berkah untuk mendapatkan kunjungan wisata. Ya. Nah, tentu tamu-tamu kita harus kita layani, kita terima dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita selaku pemerintah yang memberikan fasilitasi ataupun pembinaan ataupun bagaimana meningkatkan sektor pariwisata, ini menjadi sesuatu potensi bagi kita dan bagi masyarakat pengelola wisata untuk memanfaatkan momentum dengan baik. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Tentu pemerintah sudah mempersiapkan sejak awal sebelum datangnya, hadirnya masyarakat kita yang akan mudik khususnya di Jawa Tengah. Jadi diperkirakan traffic masyarakat dalam liburan hari raya ini sekitar 139 juta yang melakukan traffic, dan 31%-nya adalah di Jawa Tengah. Namun di Jawa Tengah itu tidak hanya mungkin dari Jakarta menuju Jawa Tengah, bisa saja hanya melintasi. Mungkin mereka akan ke Jawa Timur, kemudian sebaliknya dari Jawa Timur ke Jawa Barat, hanya lintasan. Kemudian kita kerucut lagi dari 31% itu yang akan benar-benar mudik di Jawa Tengah dan akan berlibur di Jawa Tengah itu, untuk yang berlibur kita prediksi sekitar 15%. 5% akan melakukan mudik liburan berwisata di wilayah Jawa Tengah. Kisaran kalau dikuantitikan itu tidak jauh dari 8 juta sampai mungkin maksimal 10 juta yang akan melakukan liburan berwisata di wilayah Jawa Tengah. Karena apa? Kalau melihat dari libur bersama itu kan Hari Raya jatuh di Insya Allah hari Rabu Kamis, kemudian ada selanjutnya ada Jumat, pasti ada ibadah salat Jumat, sehingga peak season-nya itu sekitar Sabtu Minggu mereka akan melakukan kunjungan wisata di Jawa Tengah, sehingga kita prediksi ya sekitar 8-10 juta yang akan melakukan wisata di Jawa Tengah. Selain kesiapan dari pelaku wisata, namun juga dari pemudik yang nantinya akan berkunjung ke tempat wisata itu, sendiri. Harus ada planning A, B, C. Kalau misalkan di situ penuh, ganti opsi yang lain dulu gitu ya, Pak. Jangan memaksakan. Baik, terima kasih Pak Agung telah berbincang-bincang bersama dengan kita, Sapa Nusantara. Semoga ini tadi dapat memberikan informasi gitu kan, tambahan informasi bagi pemirsa Sapa Nusantara yang nantinya akan melakukan mudik sambil piknik gitu. Baik, terima kasih Pak Agung. Sapa Nusantara, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Sri Mulyono selaku koordinator lapangan Umbul Ponggo. Kita akan tanya-tanya langsung kepada Pak Sri terkait dengan kesiapan, karena memang ini memasuki musim libur lebaran, karena pasti nanti akan ada lonjakan pengunjung. Nah, kesiapan dari Umbul Ponggo sendiri seperti apa, Pak? Kesiapan kami tentunya yang pertama adalah kesiapan mental teman-teman kami untuk menyambut hari lebaran ini. Karena apa? Yang biasa libur kan nggak sepanjang event tidak akan bisa libur. Yeah. Yang kedua adalah persiapan sarana prasarana penunjang pelayanan, dari pertama dari pintu masuk sampai pelayanan, bahkan sampai ke pulangnya pengunjung di wisata ini. Berarti untuk kantong-kantong parkir yang sudah disediakan gimana, Pak? Karena ini nanti pasti kan ada kemacetan seperti itu. Ya, untuk mensikapi dari lonjakan pengunjung termasuk di kantong parkir, kami kerjasama dengan masyarakat sekitar sini.
harapannya untuk bisa memberikan sebuah pelayanan maksimal terkait kedatangan tamu-tamu yang jauh untuk bisa datang masuk ke area Umbul Pondok. Melibatkan masyarakat ya Pak ya. Yeah. Oke Pak, kita boleh jalan ke sana dulu Pak. Yeah. Selain kesiapan, ini juga ada yang wahana baru yang ditawarkan untuk menyambut para pengunjung di libur Lebaran kali ini, nggak Pak? Iya, wahana yang baru yang kita kenalkan adalah Umbul Ponggok Walker ya. Umbul Ponggok Walker di sini salah satu wahana di dalam air, yaitu kita berjalan di bawah air, Pak. Tapi tidak harus bisa berenang, yeah. Tapi berjalan kita bisa jogging, bisa ngobrol di dalam air tanpa tahan napas. Jadi di situ sudah ada suplai oksigen. Mm-hmm. Jadi sistemnya nanti kalau kita main adalah sistemnya kita durasi. Kita menyesuaikan dari kemampuan manusia sendiri yaitu kurang lebih 20 menit di dalam air. Wah, itu bisa menjadi wahana yang baru gitu ya buat para pengunjung ini yang belum pernah ke Umbul Ponggok atau sudah pernah tapi belum mencoba wahana baru ini. Nah, unik nih Pak kayaknya. Apa sih Pak ini motor-motor ini kok terparkir di sini gitu? Nah, inilah salah satu dari properti yang kami miliki ya, untuk properti untuk foto underwater ya atau selfie di dalam air. Harapannya untuk kita ciptakan seperti kita selfie di darat, tapi kita di dalam air. Tapi dalam air. Dan bersama ikan-ikan yang ada di dalamnya. Berarti ini nanti diturunin gitu? Ya, sistem kita adalah sistem durasi. Mm-hmm. Ketika sudah ada kesepakatan bersama, baru kita turunin. Okay. Dan kita lakukan selfie di dalam air. Setelah itu, ya, kita naikkan lagi. Oh. Dan nanti hasilnya kita ditransfer atau di lewat HP Android. Oke. Okay. Ya. Tapi ini bisa nyala nggak Pak di dalam air nih? Kalau nyala sih nggak, karena kita hanya sebagai aksesoris. Hanya properti ya Pak jadi ya? Jadi posisi hanya diam. Oke. Kita lanjut ke sana aja Pak. Oke, siap. Mari. Mau ngasih makan ikan. Ya pemirsa Sapa Nusantara, terima kasih Anda sudah mengikuti perjalanan kami di Umbul Ponggok Klaten Jawa Tengah dan juga mendapatkan referensi berbagai macam destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Jangan lupa untuk berlibur di Jawa Tengah karena kami siap menunggu Anda. Dan saya Febriana Mila pamit undur diri, jangan lupa terus saksikan Sapa Nusantara di episode-episode lainnya. Ingat, mudik asik sambil piknik!